Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Kreasi WSM ya. Nah, ini video kemarin yang review tentang Jorge Lorenzo Altaya Skala 18 di Gas MotoGP ya. Jorge Lorenzo ini mau saya bongkar, kita lihat bersama-sama detail dalamnya itu seperti apa. Kemarin kan sudah bikin pembongkaran yang Altaya versi pertamanya. Nah, ini versi keduanya. Maksudnya keluaran kloter kedua lah, ibaratnya seperti itu. Yang pertama itu kan yang Rossi 2013 test pack. Nah, ini kita bongkar yang Ducati, detailnya sama atau tidak. Oke. Langsung saja kita bongkar saja bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tiringnya setelah dibongkar, ini sambungan bisa dibelah. Knalpotnya nyatu dengan firing satu cetakan ya. Kalau Maisto kan misah, kali ini nyatu. Nah, ini bagian mesinnya, kita lepas dulu setangnya. Nah, ini terlepas bagian mesinnya seperti ini. Ini mesinnya pada mirip mesin Honda ini RCV. Nah, apa sama ya pala ini? Coba kita samakan sih. Bentar dulu. Ini dia mesinnya RCV, mirip ya sama mesin RCV. Tuh. Mesin Ducati dalamannya RCV. Nih. Kita bongkar aja dulu, kita pisahkan dari sasisnya, nanti kita samakan mesinnya. Kalau ini detail mesin RCV-nya ini. Coba nanti dibikin videonya juga itu, walaupun sudah dibongkar, kita cek-cek dalamnya. Cuma ini sudah dicat. Oke, lanjut, kita fokus ke Ducati dulu. Thank you.
dia mesinnya Ducati, coba kita samakan dengan mesin Honda. Nah, ini mesin Hondanya. Gimana menurut teman-teman, mirip enggak? Ya cuma dibedain dikit banget ya. Ini sama, ini lebih detail. Coba sebelah kanan. Nah, cuma dipotong, berarti ini Ducati tak pakai mesin Honda ya. Ducatinya pakai mesin Honda. Iya. Apa mungkin mesinnya sama? Entahlah. Ini ibaratnya biar cost down, mirip molding, cuma bedain dikit. Mirip dissenting ya, bukan mirip molding. Entahlah, cuma ini mesinnya mirip. Detailnya hampir sama, maksudnya tingkat kedetailan mesinnya dengan yang kemarin 2013 Rossi. Ini seperti ini. Oke, begitu saja untuk detail di case MotoGP merek Altaya yang di Ducati, rilisan setelah yang kemarin Yamaha. Ini versi Ducatinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih yang sudah menyimaknya. Kita nanti lanjut pembongkaran Altaya yang Suzuki. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.